Alhamdulillah sekarang pelaku sudah tertangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diem aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kayak semua orang bilang aku diem. Tapi kan sekarang Kak Sandy yang tahu, Mbak Dian yang tahu, Kak Kris yang tahu kalau aku tuh nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai gitu ya. Gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua. Bukan berarti aku tuh nutupin, tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Berarti itu pertama kalinya Kak Tamara melihat CCTV? Hari ini. Wah, semuanya juga lihat, jadi memang sama-sama